atas Mi'i ada Miko. Udah agak lebar ya kandangnya. Ya. Guys, kucing Milky dan semuanya pada upgrade kandang baru, kandang aluminium yang baru. Miko sendiri sudah punya kandang. Kemarin sempat ada drama mengenai kucing Mikel. Kucing Mikel tidak mau pindah kandang. Lebih nyaman ya. Kandang agak gede kandangnya Mi'i. Apa kandang sini? Lo jangan gangguin kabel. Ngapain tuh? Guys, kandang Mitchell sudah diupgrade ke aluminium. Tapi kandang Milky belum. Ditonton sampai habis ya guys, soalnya gemesin dan lucu. Dicuekin ya. Ini cuekin Mikel. Tuh, dicuekin. Lah kok jadi diambil alih oleh Keiko. Keiko, kemarin kamu mau kandang? Lamanya kan dilepas. Keiko, kandangnya Mikel. Thank you.
iki sensi. Hah? Enggak dapat kandang. Waduh. Marah dia. Sensi ya? Ya ampun. Tadi beliin yang baru ya. Sabar ya. Sabar ya. Miki lagi periksa kandangnya Mikael ya. Miki mau kandang. Mau kandang baru. Mau kandang baru Miki. Hei. Marah dia. Guys, sebenarnya kandang Miko mau diberikan ke Milky sebelumnya. Baru. Ya. Cuman Milky sempat agak stres karena nggak ya. Terbiasa di lantai satu. Lebar loh. Makanya Miomi kembalikan Milky di ruangan sebelumnya karena ada Mitchell. Lihat kandang Mikael ya. Mikael udah upgrade kandang. Udah ke kandang aluminium. Ya, kandangnya Kiko dikasih ke Mikael. Kandangnya Mii dikasih ke Kiko. Ada yang ngambek. Ngambek dia. Hah? Ngambek ya? Marah dia. Kandangnya gak ditukar. Milky. Sabar. Anda, sini, ayo, iya. Ah, sini, ya, kamera, mana tuh? Anda,
nggak makan. Kandangnya Mikael dipakai sama Lumi dan Vili, tapi nggak dikurung. Oke, sampai bahasnya saja. Semoga video ini bisa menghibur kalian yang menonton. Doakan kucing-kucing di sini sehat dan bahagia selalu. Subscribe, like, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk mendukung supaya kucing-kucing ini bisa terus dipenuhi kebutuhan makanan dan kesehatannya dan bisa menampung kucing-kucing yang membutuhkan lainnya. Terima kasih.